Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon dan model Alia Iman semakin menjadi perhatian dan bualan ramai selepas dia berani mengakui dirinya tidak lagi berhijab. Alia yang juga model muslimah berkata keputusan yang dibuatnya itu adalah selepas berbincang dengan keluarganya. Selain lebih selesa menjadi diri sendiri dan tidak mau bersikap hipokrit di media sosial. Terbaru penampilan anak bongsu kepada pelakon terkenal yaitu Alayarham Asmil Mustafa kembali menjadi bualan ramai apabila tular sebuah video memaparkan dirinya sedang menari bersama seorang rakan. Menerusi video dimuat naik itu, ia jelas Alia atau nama sebenarnya Nur Alia Iman Asmil dilihat sedang seakan menari menggoyangkan badan mengikut rentak lagu Hips Don't Lie nyanyian Shakira. Difahamkan video tersebut dimuat naik oleh rakannya sebelum dipercayai telah dipadam selepas menerima banyak kecaman di kalangan warganet. Bagaimanapun ia kemudiannya dimuat naik oleh sebuah portal menerusi aplikasi TikTok dan menyatakan aktris terbabit kelihatan seperti terkena kejutan budaya selepas tidak lagi berhijab. Melihat di ruangan komen, rata-rata warganet menyifatkan tingkah laku aktris tersebut adalah berpunca daripada pemilihan rakan yang bakal mempengaruhi diri sendiri jika iman tidak kuat. Kenalah pandai pilih kawan, sebab tu kena cari kawan yang baik kalau betul jalannya elok hidup kita. Pengaruh kawan, biarlah. Kesian mesti arwah bapa kecewa. Tidak kurang juga ada yang meluahkan rasa kesian dan turut merasai perasaan yang bakal dirasai oleh arwah bapa kepada pelakon telefilm lelaki kelas sebelah apabila mendapat tahu kelakuan anak bongsu yang disayangi. Ayah dia orang alim, insya Allah bila dia keturunan yang baik, Allah akan bantu kembali ke jalan yang benar. Bukan kejutan budaya, tapi dari dulu memang macam itu. Begitulah antara komen yang diberikan kepada Alia Iman. Apapun didoakan supaya Alia Iman kembali kepada jalan yang benar.